Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne untuk keluarga Indonesia bahagia. Nah, gimana caranya menjadi pribadi yang bahagia? Maka yang pertama harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan. Yang kedua, maka kita harus punya hubungan yang baik dengan diri sendiri, atau namanya gambar diri. Bagaimana kita memandang diri kita dan bersyukur dengannya, menemukan minat, bakat, keunikan, talenta, kecenderungan perilaku, sisi-sisi positifnya, dan bersyukur atas hal itu. Nah, dalam kondisi yang pribadi yang bahagia inilah kita bisa membahagiakan pasangan dan menciptakan kebahagiaan.